Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan progres pembuatan lemari bawah tangga. Untuk bahan, kita menggunakan bahan plywood 18 mm, 15 mm, dan 6 mm. Untuk lapisan, kita menggunakan HPL. Untuk lapisan bagian dalam, kita menggunakan HPL putih glossy, dan bagian luar menggunakan HPL hitam glossy dan merah glossy. Ini sudah hari kedua, ini lagi proses pelapisan HPL untuk di bagian luar menggunakan HPL hitam glossy dan merah glossy, dan untuk pinggiran menggunakan edging. Ini proses pengeleman. Setelah itu nanti dilapisi HPL. Thank you.
Ya, ini pintunya juga sudah terpasang. Jadi untuk pinggiran menggunakan HPL merah glossy dan pintu serta bodi menggunakan HPL hitam glossy. Insya Allah besok kita akan kirim. Semoga-moga semuanya berjalan dengan lancar. Hari ini barang sudah siap diantar. Semoga semua bisa berjalan dengan lancar. Oke, kita sudah sampai ke lokasi pemasangan lemari bawah tangga. Sekarang kita masuk dulu, kita lihat sudah sampai mana proses pemasangannya. Ya, ini lemari bawah tangganya sudah terpasang, tinggal finishing.
Ya, ini sudah selesai pemasangan lemari bawah tangga. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.